Hingga Minggu pagi, banjir masih menggenangi akses jalan alternatif penghubung Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah kondisi banjir yang masih menggenangi akses jalan alternatif penghubung dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung di kawasan Sapan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski mulai berangsur surut, ketinggian banjir yang mencapai 50 cm masih merendam akses jalan sepanjang Sapan Majalaya menuju Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Banyak kendaraan roda 2 yang mogok karena memaksakan melintas genangan banjir. Selain merendam akses jalan alternatif, banjir juga mengganggu aktivitas warga dan bongkar muat yang berada di kawasan pabrik Sapan. Para pegawai pabrik pun terpaksa berjalan kaki karena tidak ada angkutan umum yang melintas. Banjir yang merendam akses jalan alternatif penghubung kota dan Kabupaten Bandung telah terjadi sejak Jumat akibat meluapnya beberapa anak sungai Citarum setelah diguyur hujan deras. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.